Oke, dan dunia bisnis kini bukan lagi hal yang asing untuk selebriti tanah air. Nah, kali ini ada Jonathan Frizzy yang sedang mempersiapkan bisnis mobil mewahnya. Oi, oi, enggak. Bukan. Sebagai alat transportasi, mobil memang menjadi salah satu favorit masyarakat Jakarta yang terkenal dengan mobilitas yang tinggi. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, mobil kini memang bukan hanya sekedar alat transportasi saja, tapi juga sebagai cerminan status sosial. Tidak heran jika banyak orang yang rela menyisihkan budget lebih untuk bisa mengendarai mobil mewah. Dan ternyata fenomena inilah yang membuat aktor Jonathan Frizzy mulai melirik peluang bisnis rental mobil mewah. Berbekal kesuksesannya berbisnis di bidang properti dan clothing line, pria yang akrab disapa Ijong ini akan segera merintis bisnis rental mobil mewahnya dalam waktu dekat ini. Sekarang lagi mau buka usaha ini, rental mobil mewah. Kan gue punya bisnis ada car wash juga kan di Bekasi. Waktu itu mungkin juga pernah diundang, ada car wash di Bekasi. Sejak itu teman-teman bilang, kenapa gak sewa-sewain mobil gitu. Akhirnya kepikiran baru sekarang terkumpul dana dan sama teman-teman dianjurin apa-apa aja nih yang perlu gitu. Ya, akhirnya udah jalan sekarang. Awal-awal ada omongan sama pihak-pihak agency atau pihak kayak production house gitu. Mereka butuh mobil-mobil yang bagus gitu. Terus gue pikir-pikir, kenapa yang disewa itu mobil yang bagus tapi yang biasa-biasa gitu. Sedangkan gue banyak link-link atau banyak teman yang punya mobil bagus. Gitu. Ada yang beli, ada yang pinjam juga. Pasarnya ke situ sama ya kayak wedding-wedding gitu. Well, semoga bisnis rental mobil mewah Ijong ini bisa sesukses bisnis-bisnis yang lain ya. Oh, bisnis yang bisa dikatakan menjanjikan juga ya, karena sekarang banyak rumah produksi bener tuh untuk syuting-syuting segala macam dibutuhkan kan. Kadang-kadang susah nyari mobil-mobil mewah atau mobil-mobil aneh kan biasanya, atau mobil-mobil mungkin tahun berapa. Iya, yang gitu bener-bener kan. Vintage banget, iya. Yang klasik banget, bisa sekarang sewa sama Ijong atau bisa ke saya juga gitu. Oke, kamu. Nanti saya hubungin Ijong. Oke, good luck saatnya kami.